Polis menahan 6 individu termasuk 3 anggota polis lepas disyaki melarikan peti besi mengandungi wang tunai hampir setengah juta ringgit di sebuah pejabat syarikat kurier pada Rabu lalu. Ketua Polis Kedah, Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata suspek berusia 21 hingga 50 tahun ditahan pada hari sama selepas pemilik syarikat membuat laporan polis berhubung kejadian pada 1.30 pagi itu. Katanya ketika ini polis memburu 2 lagi suspek yang masih bebas, manakala 6 suspek yang berjaya ditahan kini direman bagi membantu siasatan.